hadir itu buat Tuhan anak manusia dan perbuatan manusia. Halo?
setelah di lapangan berarti semua dewan guru untuk mengabsen siswanya, dicek jumlahnya sesuai dengan apa yang ada di dalam kelas tadi. Untuk melaporkan jumlahnya tidak ada yang tertinggal di dalam kelas. Oke, kalau sudah sesuai, tolong perhatikan. Siap, gerak. Dengarkan ke sumber suara semua, istirahat tepat, gerak. Ya. Nah, ini juga harus diperhatikan. Tadi Bapak lihat ada yang tidak serius. Ya. Ingat, simulasi ini anggap sebagai kesungguhan pada saat gempa. Ya. Dan kemudian pada saat keluar jangan berlari. Ya. Jalan seperti biasa, kemudian kalau memang ada yang melindungi pakai tas, silakan bawa tasnya di kepala Anda. Tidak selalu pakai tangan, tapi kalau memang tasnya semua tadi terus tangga tadi. Itu kemungkinan terjadi kecelakaan. Ya. Jadi tadi sekitar juga ada satu kelas yang bingung, enggak ada dewan gurunya, Pak, keluar enggak? Kalau tetap izin-izin langsung aja. Hitungannya 15 detik untuk lantai A1, 15 detik lantai dasar, 10 detik. Hitung pada saat alarm berbunyi, hitung 10 detik. Lantai 1, 15. Nanti alarm sirinenya tidak dikasih tahu, ya, kalian belajar seperti biasa. Jangan berlari dan tetap tenang. Jauhi jendela serta benda.
Cuman ada catatannya pada saat turun tangga, ya. Turun tangga ini masih ada yang masih sambil ngobrol, malah kepalanya nggak dilindungi. Nah ini ya, khawatir ada partikel runtuhan gedung yang kena kepala, ya. Itu catatannya. Kemudian tadi lebih baik dari yang pertama. Oke. Terima kasih atas partisipasi semuanya. Kita lapaskan alhamdulillah rabbul alamin. Dua hari ini bagus. Terima kasih. Silakan untuk kembali ke kelas masing-masing. Ya, silakan kembali ke kelas masing-masing dan mungkin dilanjutkan dengan kegiatan tadi pagi ya, simulasi eksamora khususnya bagi yang tadi belum berhasil ya.